Bismillahirrahmanirrahim. Isai untuk wisudawan. Kepada anak-anakku para wisudawan UGM, saya bacakan sepenuhnya kesaksian mewakili dosen UGM. Sebagai pengganti akhirnya hadiah kepada anda semua yang di wisudawan hari ini. Banyak hati mengatakan bahwa kalian adalah angkatan khusus, angkatan tangguh dan angkatan luar biasa, angkatan yang lahir dan menjadi saksi sekaligus menjadi waktu sejarah yang mampu menguatkan studi di perguruan tinggi dalam situasi sulit di masa pandemi. Seluruh dunia menyaksikan, merasakan dan menerima dampak pandemi ini, tak terkecuali mahasiswa dan orang tua anda semua. Dan sungguh luar biasa, akhirnya anda mampu menyelesaikan studi dalam situasi yang menantang ini. Banyak peran dinamika, suka dan duka yang anda rasakan dalam perjuangan itu. Berat memang, tapi akhirnya indah di ujungnya. Dalam situasi sulit, anda tidak hanya lulus menjadi wisudawan dengan gelar sarjana, tetapi juga lulus dalam ujian kesulitan yang menjadikan anda sebagai generasi tangguh dan kuat. Sesungguhnya kalian semua adalah angkatan hebat yang menjadi generasi emas Indonesia. Tak berlebihan jika saat ini adalah saat yang tepat. Berikan senyum dan anggukan kepala kepada orang tua sebagai wujud baktimu. Tunjukkan bahwa anda semua adalah anak yang bisa dibanggakan dan menjadi spirit baru Indonesia. Bagi anda yang orang tuanya sudah meninggal, hari ini juga menjadi momen yang patah dan indah. Lantunkan doa dan berdoa kepada almarhum. Bahwa saat ini anda sudah bisa menempatkan sebagai cita-cita mereka dan dipanggilkan semangat untuk kembali tidak hilang hingga tuntas menjawab semua cita-cita itu. Karena anda semua adalah anak sejarah yang tangguh, selalu bisa dibanggakan.